Halo football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas gol cantik dari Mark Klok berhasil membawa Persib Bandung meraih 3 poin penuh. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother, laga Persib Bandung versus Barito Putra pada pekan perdana BRI Liga 1 2021 digelar di Indomie Arena Tangerang, Banten, Sabtu 4 September 2021. Pada laga ini, brother, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albers menggunakan formasi 4-4-2. Duet Wander Luis bersama Ezra Walian dipercaya mengisi lini depan Maung Bandung. Kedua penyerang didukung duet gelandang anyar mereka, Mark Klok dan Muhammad Rashid. Di sektor pertahanan ada duet Victor Igbonevo dan Nick Coopers. Persib sempat membobol gawang Barito Putra lewat tendangan gelandang asing mereka, Muhammad Rashid, memanfaatkan kerjasama cantik dengan Mark Klok di menit 32. Namun sayangnya, brother, gol tersebut dianulir wasit karena Rashid dianggap sudah dalam posisi offside. Gol Persib Bandung tercipta pada menit ke-85 melalui tendangan bebas dari Mark Klok. Tendangan cantik Mark Klok itu mengamankan 3 poin penuh untuk Persib Bandung pada laga perdana mereka di BRI Liga 1 2021. Hasil 1-0 pun menutup jalannya pertandingan antara Barito Putra versus Persib Bandung. Nah, brother, bagaimana tanggapan kalian dengan hasil yang diraih oleh Persib Bandung pada laga perdana mereka? Tulis di kolom komentar.